Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. Satu lagi. Tanya kenapa? Aku terjebak dalam pernikahan. Bagi dunia ini adalah pernikahan, tapi bagiku ini adalah kehancuran. Temanku sudah menjelaskan wanita tua yang aku bawa bersama maharku itu sangat buruk. Dan lebih sialnya lagi, dia juga membawa setengah lusin anak bersamanya yang ingat alamat rumahku. Aku sudah sering meninggalkan mereka di kuil dan aku bilang aku akan kembali nanti. Tapi mendadak, mereka sudah tidur di atas tempat tidurku. Ya ampun, apa kau sudah gila? Kenapa kau mengutuk anak yang belum lahir ke dunia? Oh, kau salah sangka. Suamimu yang seorang sutradara ini sedang berlatih untuk sandiwara sekelas Oscar. Terus saja kau bersandiwara. Jangan lakukan pekerjaanmu. Dengar, pemenang Oscar itu... Sutradara. Ya, apapun itu. Dan untuk berapa lama keponakanmu yang datang dari Pune?
akan tinggal di tempat ini. Maksudmu berapa lama? Lagi pula dia punya siapa lagi selain pamannya di dunia ini? Jadi, dia itu akan tinggal di sini seumur hidup? Aduh, tolong kau kalau bicara itu pelan-pelan. Dia datang kemari ini untuk menemui aku pamannya. Bukannya kau. Jadi dengar sayang, jangan tegur dia hari ini. Kenapa? Dia datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Dia itu anak yang baik. Kau sendiri belum dapat pekerjaan. Bagaimana dia dapat? Jangan khawatir, Bibi. Setelah wawancara, aku pasti dapat pekerjaannya. Hatiku bilang begitu. Memang kenapa tidak? Apa yang kurang dari keponakanku? Sudah pintar, cantik, berpendidikan. Paman, aku pergi dulu ya. Kalau tidak akan terlambat, aku juga tidak tahu Baiklah. Jalan. Ya, Bibi. Tinggal dulu. Jika nanti kau diterima, bicaralah mengenai rumah. Aku dengar dari gajimu, kau bisa mendapatkan mobil rumah. Mobil juga bisa. Pergilah, nak. Kau bisa kehilangan pekerjaan karena bibimu. Pergilah. Semoga berhasil ya. Baiklah. Dadah, Bibi. Dah. Dah. Semoga berhasil, nak. Aku sering memberitahumu jangan sering makan cabai. Kau jadi bawel. Ayo, makan yang manis-manis. Lanjutkan latihan sandiwaramu. Berhenti, berhenti. Di sini, iya. Nona, uangnya. Oh, aku lupa ongkosnya. Ini dia, Pak. Terima kasih. Untukku ya. Aku mohon bantu aku, Tuhan. Ayo. Oh, maaf. Apa kau tidak bisa melihat? Bagaimana kalau aku bertanya yang sama? Dengar, Nona. Ini kantor, bukan lapangan jogging. Hingga kau berlari seperti itu. Ya, ini kantor, bukan rumah pribadimu. Sehingga kau bebas berkeliaran. Bantu angkat berkasnya, kau yang menjatuhkannya. Orang seperti apa kau ini? Aku sudah terlambat. Dan kau malah menabrakku. Sudah dia yang tidak melihat, malah dia yang memarahiku. Lalu tidak minta maaf lagi. Aku minta maaf padamu? Tidak, tidak. Aku saja yang minta maaf. Maaf ya, aku melakukan kesalahan. Maafkan aku. Aku melupakan semua jawaban yang kuhafalkan. Entah nanti apa yang terjadi saat wawancara. Ya Tuhan, jangan sampai orang lain diterima sebelum giliranku datang. Siapa Nona Sapna? Iya, aku. Kau dipanggil ke dalam. Terima kasih, Tuhan. Suri. Iya, Pak. Ambil surat lamarannya dan bacakan biodatanya. Baik, Pak. Cepat, Pak Suri. Pak, lamarannya tidak ada di sini, Pak. Hah? Apa? Apa? Akan kuberitahu. Namaku Sapna. Aku lulusan Sarjana Komunikasi Terbaru. Dan? Apa aku bertanya padamu? Oh. Pak. Pak Suri, apa kau tidak memberi nomor urutan di suratnya? Sudah kutulis. Suri, cepat baca. Akan kubacakan, Pak. Nona Sapna, lihat duniamu. Ada Tuhan. Manusia banyak berubah. Apa? Itu tertulis di sini, Pak. Pak, itu bukan surat lamaranku. Aku ingat semua lamaranku di pikiranku. Akan kuberitahu. Yang terhormat, koma. Dari sumber terpercaya, aku mengetahui ada lowongan di perusahaan terhormatmu, titik. Dan berhenti. Aku ingin... Aku bilang berhenti. Entah bagaimana berkasku bisa masuk ke dalam mapmu. Aku ingat. Kau menabrakku di tangga, kan, tadi? Aku menabrakmu? Kau tidak ingat, saat tertabrak mapku dan mapmu jatuh. Karena itu, berkasku masuk ke sana dan berkasmu masuk ke tempatku. Pak Vicky, aku rasa kita harus mewawancarainya. Apa kecepatan tulisanmu, Nona Sapna? Shorthand? Aku tidak tahu apa itu, tetapi bahasa Inggrisku sangat baik. Lalu apa kecepatan ketikmu? Aku tidak tahu cara mengetik, tapi aku cepat dalam menulis. Saat ujian, aku selalu menyelesaikannya dalam 1,5 jam dari 3 jam. Hebat. Nona Sapna, kau boleh pergi. Aku boleh pergi. Jadi aku dapat pekerjaannya. Suri, panggil kandidat berikutnya. Baik, Pak. Jika aku sudah diterima, kenapa kau memanggil kandidat lain? Dengar, untuk pekerjaan ini kau harus mahir tulis cepat dan mengetik. Beri aku satu kesempatan. Aku yakin akan cepat belajar. Ini bukan sekolah pelatihan. Untuk mengurus seluruh kantor ini, aku butuh sekretaris efisien. Kau boleh pergi dari sini. Aku mohon pergilah. Permisi, Nona. Ini bukan tempat membuang map atau sertifikat. Untukku, map dan sertifikat ini sampah. Aku datang untuk wawancara. Tapi dia tidak mau wawancaraiku. Dia hanya memberi satu pertanyaan. Apa aku tahu tulis cepat dan mengetik? Aku bilang tidak. Dan dia bilang pergi. Dia bilang begitu? Iya. Saat tidak ada tulis cepat dan mengetik, apa tidak ada pekerjaan di dunia ini? Ya, ada pekerjaan. Sekarang aku tanya padamu.
Apa kau tahu cara tulis cepat dan mengetik? Bagaimana? Aku tahu cara tulis cepat dan mengetik. Lihatlah. Tapi kau pasti bekerja dengan baik, kan? Ya, ya. Aku bekerja dengan baik. Tetapi seharusnya kau jelaskan hal ini padanya. Dia tidak mau mendengarkanku. Saat aku masuk, dia seperti senapan mesin. Tulis cepat, mengetik. Tulis cepat, mengetik. Aku tidak mengerti siapa yang telah memberinya kursi direktur. Kau tidak tahu kesulitan yang kuhadapi untuk sampai ke sini. Aku tidak tahu jalanan Mumbai. Aku tidak mendapat bajaj atau taksi. Tapi aku tetap datang dengan harapan atasanku akan merasa senang. Kau menangis? Tidak. Untuk apa aku menangis? Dengar, nak. Dengar. Air mata keluar dalam bentuk air, tetapi di dalam itu racun. Biarkan dia keluar. Keluarkan. Ya. Siapa yang membuatmu menangis, nak? Direktur pelaksana perusahaan Oberoi. Vicky Oberoi. Iya, dia. Pak, kau membawaku kembali. Kau mau pergi kemana? Ayo ke sini, ayo. Tidak usah khawatir. Pak, aku pergi dulu. Kalau tidak, nanti dia akan marah lagi. Suri, ke sini. Iya, Pak. Kau mau pergi kemana, Sapna? Buatkan surat penerimaan untuk Sapna Mehra. Sekarang. Iya, Pak. Baik. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menerima aku? Kenapa? Apa kau pikir aku terlihat seperti orang tidak penting? Kau terlihat seperti orang baik. Terima kasih. Tapi dia sangat berbahaya. Dia akan memecatmu dari pekerjaan karena aku. Dia tidak bisa memecatku dari pekerjaan. Kenapa? Karena dia direktur pelaksana dan aku pemilik. Apa? Dan aku juga ayahnya. Suri. Ini dia, Pak. Terima kasih, Pak Suri. Nona Sapna Mehra, ini surat penerimaanmu. Mulai besok kau datanglah ke kantor ini tanpa rasa takut. Oke? Okay? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kau sangat baik. Tidak masalah. Dadah. Gadis yang manis. Lakukan pekerjaanmu. Baik, Pak. Nana! Nana! Di mana, Nana? Ah, itu dia. Nenek, tuan sudah datang. Sudah datang? Dia akan kena hari ini. Tenangkanlah dirimu, Nek. Nenek jangan marah dulu. Kau diam saja. Balraj! Ya, Ibu. Apa ini waktunya pulang? Aku sudah bilang pulang jam 5. Maaf, Ibu. Aku tadi ada di kantor. Yang lebih penting kantor atau pertunjukan, Prem. Kami sudah siap sejak jam 5. Cepatlah. Nanti pertunjukannya sudah dimulai. Wah! Putra pebisnis Balraj Oberoi adalah aktor sandiwara. Ayah, Prem tidak ikut sandiwara. Itu pertunjukan panggung. Kau diam saja. Kau adalah kakaknya. Kau jelaskan padanya. Daripada memikirkan pertunjukan tidak berguna, lebih baik dia pikirkan bisnis. Datang ke kantor dan bekerja. Ayah, untuk apa dia bekerja? Kan ada aku. Biarkan saja dia lakukan yang dia inginkan. Saat dia sadar akan tanggung jawabnya, dia akan bekerja sendiri. Kau selalu memanjakan dia. Dia melakukan ini karena kau. Dia selalu menghabiskan uang. Lalu kenapa kau mencari uang? Untuk putramu, kan? Ibu, kau juga. Keluarkan mobilnya. Baik. Kita semua akan pergi. Mereka juga akan ikut? Tentu saja. Seluruh keluarga akan ikut. Seharusnya kau beritahu dari awal. Aku akan kunci kantor dan mengajak seluruh pegawai, keluarga, dan tetangganya. Lagi pula siapa yang akan datang menonton pertunjukan anak nakal itu selain kita? Ayah, jangan meremehkan Prem seperti itu. Lihat saja. Aku yakin suatu hari nanti Prem menjadi bintang panggung. Hei! नीली छतरी वाले अगर तू है तो मेरी फरियाद सुन इस दुनिया में कई लड़कियां हैं एक तो मेरे लिए चुन मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती
वाली मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझको डैडी कहने वाला उसको बच्चा होगा, बच्चे की होगी शादी उसको भी एक बच्चा होगा, बहू कहेगी ससुरा बच्चा कहेगा मुझको दादा, मुझको रखा कबारा क्यों मैंने क्या की है गलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती, ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। मुझको तू जल्दी दे दे, तेरे भरोसे कहीं ये मेरी उम्र न बीती जाए, मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरे हाथ में लाठी आए, तुझको कहता हूँ क्योंकि तेरी दुनिया में चलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती, ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे देवर कहने वाली सुंदर भाभी, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। Cepat sekali sampai bandara. Tidak, Nona. Bandara itu masih jauh. Tapi kenapa taksinya berhenti? Mobilnya mogok. Tidak. Jangan bercanda. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Ini mesin. Apapun bisa terjadi. Kenapa kau tidak mengerti? Hari ini hari pertamaku di kantor. Kumohon. Kebetulan hari ini juga hari pertamaku. Dasar. Pekerjaanku akan hilang. Kau tidak mau usaha. Aku mendapatkan pekerjaan yang sangat sulit. Dan itu juga akan hilang. Ayolah. Permisi, boleh menumpang? Yang lain saja. Di mana dapatkan taksi? Permisi. Dengar. Ya? Apa kau ke arah bandara? Tidak. Tapi aku mau ke arah bandara. Aku mohon bawa mobilnya dengan cepat ya. Dengar, hari ini hari pertamaku ke kantor. Jika sampai aku terlambat di hari pertama, maka akan menjadi hari terakhir. Lalu aku harus bagaimana? Kau jangan lakukan apapun. Pokoknya, antar aku ke arah bandara, ya? Jangan memandangku. Lihat pada jalannya. Lihat lampunya sudah hijau. Cepat jalankan mobilnya. Jalankan, cepat. Lebih cepat lagi. Tolong katakan padaku. Apa kau terbiasa atau kau suka duduk di mobil orang asing? Terpaksa. Kalau tidak, mana mau aku duduk di mobilmu. Kenapa memandangku? Lihat ke depan. Tolong, lebih cepat lagi. Dengar, Nona. Aku akan menyetir pelan. Kiri, kiri, kiri. Aku akan ke kanan. Kau akan ke bandara, kan? Iya. Jadi diamlah. Tunggu, tunggu. Berhenti. Buka pintunya. Kau memberiku tembangan gratis, jadi aku akan berikan nasihat gratis. Jangan lihat kiri kanan saat menyetir atau akan kecelakaan. Kau sudah terlambat kan? Pergilah, oke?
gadis yang baik. Selamat pagi. Senang bertemu denganmu. Sama-sama. Salam. Halo. Halo. Sedang apa kau di sini? Aku kesini untuk bekerja, bukan melihat wajahmu. Apa? Sudah kubilang kan kemarin, tidak ada pekerjaan yang layak untukmu? Aku punya surat penerimaannya. Siapa yang beri? Dia, atasanmu di perusahaan ini. Dia yang memberikannya. Tunjukkan suratnya. Akan kutunjukkan. Di mana suratnya? Aku membawanya. Apa kau pikir dengan bersandiwara kau akan dapatkan pekerjaannya? Tidak, Pak. Aku berkata benar. Aku mohon keluar dari sini. Tunggu sebentar. Ayo keluar. Akan aku cari. Di mana suratnya? Ini suratmu. Tertinggal di mobil. Kau? Dia temanku. Tadi pagi dia memberiku tumpangan. Jangan pandang dia dan baca ini. Baiklah. Dan kau masuk ke dalam. Ayo. Bagus. Ayo. Bicaralah dengan baik padanya. Dia pria yang baik. Apa yang dilakukan ayah dan anak? Yang satu memberi pekerjaan, satunya lagi merayu. Merayu siapa? Merayu dia. Dia gadis yang duduk di mobilku dan bilang untuk mengantarnya ke bandara. Dan hari ini hari pertama dia bekerja. Bagaimana aku tahu dia bekerja di sini, Kak? Sungguh? Dia bilang kau temannya? Teman? Dia itu berbicara bohong, Kak. Sekarang dia membuat kita bertengkar. Pikirkan nanti apa yang akan dia lakukan. Menurutku telepon dia dan sebaiknya kau pecah saja dia, Kak. Tunggu sebentar. Halo? Iya, Pak. Kirim gadis yang baru masuk itu ke dalam ruanganku. Baik, Pak. Lenganmu tampak bagus. Aku baru olahraga, Kak. Kenapa perutmu maju? Aku baru sarapan. Nah, itu dia. Ya? Mari, silakan. Kau memanggilku? Katakan sejak kapan. Tunggu kalau aku... sebentar. Sejak kapan kau mengenalnya? Dia? Pada jam... Jam berapa sekarang? 10.15. Setengah jam yang lalu. Setengah jam? Iya. Tertawakan siapa? Aku? Atau aku? Tidak. Hah? Aneh. Pergi sana, pergi. Pergilah. Pergi sana. Siapa yang memberikan dia pekerjaan, Kak? Siapa lagi? Ayah? Iya. Nah, coba lihat ini. Ini sangat berbeda. Gadis seperti apa dia? Pakaian apa yang dia gunakan? Tidak masalah. Dewa Krishna, meski apapun yang terjadi, jangan khawatir. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Ini sangat berbeda, kan? Ya, dia sangat cantik. Tetapi putraku tidak akan suka. Oh ya ampun, seluruh India tergila-gila padanya, tapi Anda juga menolaknya. Ya ampun ibu, Anda ingin gadis seperti apa lagi? Aku menginginkan gadis yang saat kulihat, aku langsung bilang, ya, yang ini. Biar kubawa tuan. Dia yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan putraku. Gadis yang diterima oleh putraku. Kau datang lagi? Iya, aku datang untuk menemui nenekmu. Sudah bertemu? Iya, sudah. Pergilah. Iya, ya, baiklah. Aduh, Dewa Krishna. Nak, kau. Ayolah, Nek. Aku sudah bilang bahwa aku belum mau menikah. Bagaimana kau bisa melewati hidup? Selama ini aku bisa. Berikutnya juga pasti bisa. Tidak tahu kapan dia akan melupakan kenangan lama. Vicky, apa yang kau lakukan? Aku sudah menunggu 10 menit. Baru 10 menit kan? Bukan 10 jam. Kau tahu kan bahwa aku tidak bisa menunggu? Iya, tapi dalam 10 menit kau mengganggu ayah, ibu, dan tetanggaku. Bilang pada ayah dan ibumu, hari ini aku membunyikan klakson di depan rumahnya. Jika besok mereka melakukan hal yang sama, aku tidak akan keluar. Sungguh? Apa kita tidak terlambat? Ayo. Kau mencintaiku sedalam itu. Sangat. Aku tidak bisa hidup sebentar tanpamu. Coba kau beritahu keluargamu untuk nikahkan kita segera. Ayah dan ibu sedang membicarakannya. Dia akan nikahkan kita setahun lagi. Satu tahun? Pelankan menyetirmu, Vicky. Pelan-pelan, Vicky. Satu tahun itu lama. Baiklah, kubujuk untuk 6 bulan. Turunkan kecepatannya. 6 bulan? Vicky, pelan-pelan. Baiklah, 3 bulan, oke? Sekarang kurangi kecepatanmu. Tidak. Vicky! Oh, oke.
Jika kau mau, mari kita menikah besok. Iya. Vicky! 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 Aku sudah pergi ke kantor, tananananana. Aku sudah memberi obat, tananananana. Obat hipertensi. Atasanku sangat memerlukannya. Dia terus saja marah. Pasti dia akan sakit. Jendela. Jika dia hirup udara segar, penyakitnya pasti akan hilang. Aduh, apa yang terjadi? Aduh. Ya Tuhan. Ada apa ini? Ini Pak. Tutup jendelanya. Tutup jendelanya, kau tidak dengar? Iya. Maafkan aku Pak. Iya. Ada apa? Kepalaku pusing. Perlu obat hipertensi? Tidak. Dengar, ambil kertasnya dan stapel semuanya cepat. Yang mana? Kertas ini. Baik. Cari apa lagi? Staples. Ini namanya staples. Iya. Cepat lakukan. Apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Keluar! Kau dipecat, kau keterlaluan. Maaf, aku sungguh minta maaf. Maaf apanya? Maaf. Ada apa? Ada apa anakku, Vicky? Kenapa kau berteriak? Dia memecatku dari pekerjaan. Memecatmu dari pekerjaan? Iya. Kenapa? Ayah, antara aku atau dia yang akan tinggal di kantor ini. Diam! Hei, anakku Vicky, sudah tenanglah. Tenanglah, nak. Wah, dasi itu cocok juga untukmu. Apakah kau membuat tren baru? Ayah, tolong bawa dia pergi dari sini. Gadis ini tidak berguna. Oh, ayolah anakku Vicky, gadis ini sangat berguna. Dan perlahan-lahan dia akan belajar semuanya. Bagus sekali. Yeah. Ayo tersenyum. Senyum. Ah, gadis baik, gadis baik. Ayo, mari anakku. Guntingnya? Ya, taruh guntingnya. Ayo anakku. Action. Air ye kahiro hu. एर ये कहिरो क्या पानी कम समझे ली है एर ये कहिरो क्या पानी कम समझे ली है चल हट जा बाजू छोकरे चल हट जा बाजू छोकरे ये खोपड़ी हटेली है Lepaskan dia. Mengerti? Dia seorang gadis yang tidak Kenapa? Baik. Kemarin dia memaksa duduk di mobilku, Paman. Kau duduk di mobilnya? Kemarin aku terlambat ke kantor dan dia mengantarku. Dan sekarang dia mengikuti aku ke sini. Tidak. Kau tidak mengenal gadis ini ya? Dia keponakan kesayanganku. Salam. Oh, salam. Aku pikir kau siapa? Paman, jadikan dia lawan mainku, Paman. Dia datang ke sini bukan untuk jadi aktris, tapi bekerja. Aku tahu dia bekerja di mana, Paman. Meski aku pandai, aku tidak bekerja di sana. Tanyakan dia saja, Paman. Kau bekerja di perusahaannya? Iya, bersama dengan kakaknya. Kau tidak tahu amarah kakakku. Seperti tingkat kemanisanku. Dia sangat berbahaya. Ingat dialog itu ya. Kita akan menggunakannya di suatu adegan. Ayo cepat, Paman. Bibi sudah menunggu. Selamat malam, dadah. Ayo. Hei, Paman. Hei, aku akan menemui Bibi. Kau mau kemana? Ayo. Lepaskan. Paman. Bibi. Hei, ayo. Kenapa kau membuat masalah? Apa? Kontrak itu juga lepas dari kita? Iya, Pak. Bagaimana bisa terjadi? Kali ini kita berikan harga murah ke tender, kan? Benar, Pak. Memangnya berapa perbedaan harga perusahaan itu dengan kita? Aku tidak tahu, Pak. Kau coba cari tahu dan telepon aku. Baik, saat ini aku sedang sibuk. Telepon lagi aku nanti, ya. Baiklah. Selamat pagi, Pak Vicky. Selamat pagi, Pak. Ada apa, Pak? Kita tidak mendapatkan kontrak itu. Oh, iya. Pak Vicky, kali ini juga? Itulah sebabnya aku tidak mengerti. Perusahaan kita tidak mendapatkan kontrak sejak 3 tahun.
Sekali tidak masalah, dua kali mungkin kebetulan, tapi ketiga kalinya. Benar, Pak Vicky. Kita kalah dengan sedikit perbedaan saja. Kali ini perbedaannya hanya 2 rupiah. Bagaimana kau bisa tahu? Aku melihat daftar harganya, Pak. Daftar harganya ada. Aku baru saja bicara di telepon. Harganya akan diberitahu besok. Artinya semua ini ulamu. Kau mengambil gaji dariku dan bekerja untuk orang lain. Maaf, Pak. Katakan mereka bayar berapa. Pak Vicky, tolong maafkan aku. Vicky tak pernah memaafkan penipu. Keluar. Keluar. Hei, kenapa kau belum pulang? Kau juga belum pulang? Kau seharusnya sudah pulang. Kupikir kau masih ada pekerjaan. Tidak ada. Ayo kuantar kau. Iya, ayo. Terima kasih. Pak. Ada apa? Aku lupa membawa tasku. Sapna, apa ada hari dalam hidupmu saat kau tidak lupa atau menjatuhkan sesuatu? Iya, Pak. Ya sudah. Sana ambil tasmu. Maafkan aku, Pak. Akan kuambil. Kau banyak menggunakan tanganmu, ha? Kita pergi. Pak. Apa ada orang? Kau baik-baik saja kan? Pak. Aku mohon cepatlah. Maaf, Pak, ini darurat. Lukanya sangat dalam. Nona, ini kasus polisi. Beritahu polisi. Iya, Pak. Dokter, kau mau kemana? Lihat dia banyak mengeluarkan aku darah. Aku tidak bisa lakukan apapun sampai polisi datang. Polisi? Apa yang polisi bisa lakukan? Dia akan mengobatinya. Kau sendiri yang bilang kalau lukanya dalam. Dan kau menolak untuk mengobatinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu sebelum polisi datang? Dokter seperti apa kau ini? Tugasmu adalah menyelamatkan manusia. Saat wisuda, kau disumpah untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah mendapat gelar, dilupakan. Apa kau tidak mempedulikan nyawanya? Pak dokter, aku mohon padamu. Jangan lakukan itu. Selamatkanlah nyawanya, Pak. Aku mohon, jangan lakukan baiklah, itu. Baiklah, baiklah. Mari. Maaf, kau tunggu di luar. Salam. Ada apa? Dia... Tidak terjadi apapun. Tidak akan terjadi apapun pada Vicky-ku. Tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apapun. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Dia baik. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Nenek sudah bilang, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Iya, jangan berterima kasih padaku. Tetapi kepada Nona ini. Dia bawa putramu ke sini tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Dia juga mengingatkan akan kewajibanku. Dia gadis yang baik. Permisi ya. Terima kasih. Putri yang baik. Dokter. Kepalanya terluka parah. Selama dia belum sadar, aku tidak bisa bilang apapun.
Dewi, kau tahu, ada 3 aktor hebat di dunia ini. Dilip Kumar, Amitabh Bachchan, dan aku. Dilip Kumar menaiki tangga kuilmu. Amitabh Bachchan menyembunyikan lonceng kuilmu. Aku tidak bisa menyembunyikannya karena kau membuatku seperti ini. Dan tanganku tidak sampai. Dilip Kumar datang untuk cintanya. Amitabh Bachchan datang untuk ibunya. Aku datang untuk kakakku. Mereka datang dan bertengkar denganmu. Dan kau tetap membantu mereka berdua. Aku datang untuk mohon di hadapanmu. Aku mohon di hadapanmu. Tolong selamatkanlah nyawa kakakku. Aku juga orang terkenal, Dewi. Aku mohon tolong selamatkanlah kakakku. Bagaimana kabarmu, Nak? Baik, dia Ayah. Sangat baik. Dalam 2-3 hari dia Betul. Akan berdiri. Dia pemuda yang kuat. Semoga berhasil. Kakak baik kan? Lihat saja. Kakak, kau sudah baik, Kak. Dewi mengabulkan doaku, Kak. Adegan apa? Sekarang kita pulang dan kita olahraga, Kak. Hari apa ini? Hari Rabu. Aku senang sekali. Kakak sudah sembuh. Kakak sudah sembuh. Pak. Pak. Hei. Apa yang kau bawa? Jangan memanggilku dari belakang. Semua berkasnya jadi jatuh. Maafkan aku. Ayo bantu angkat. Maafkan aku. Jika Bapak lihat, dia akan marah. Berkas sebanyak ini? Apakah kau mengunci kantornya? Bapak bilang, bawakan berkas pentingku. Aku pikir semua berkas ini penting. Aku tidak tahu dia memerlukan yang mana. Karena itu aku bawa semuanya. Yang kulakukan benar, kan? Benar sekali. Aku sudah bilang dari hari pertama kau tidak mungkin melakukan kesalahan. Terima kasih, Pak. Tapi di mana dia? Di dalam kamar. Very good. Now you perfectly alright. But remember, no mental is crazy. Apa yang kau bicarakan dalam bahasa Inggris? Berikan nama obatnya dalam bahasa Hindi. Nenek, dokter mengatakan kalau kakak sudah baik, kan? Yang dia butuhkan hanya ketenangan pikiran saja sekarang. Ketenangan? Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Dia akan membuka kantor di rumah kita. Lihat ini. Yang ku minta satu, kan? Maafkan aku, Pak. Vicky, jangan bekerja. Jangan bekerja. Lupakan pekerjaan kantormu selama 10 hari. Balraj, ajak dia pergi ke pegunungan untuk waktu 10 dokter. Hari. Itu ide yang bagus, dokter. Aku rasa kita harus ke rumah peristirahatan. Hei, itu ide yang lebih baik. Hei, Nando, mohon, Murari. Cepat kemasi barangnya. Ayah, pekerjaan kantornya. Kantor ini sudah ada sebelum kau lahir. Benar sekali, Nek. Tidak akan tutup dalam seminggu. Benar, Nek. Tapi, Nenek. Diam. Dengarkan, Nenek. Lupakan semua. Dan kita akan pergi ke rumah beristirahat. Ya. Baiklah, Pak. Aku pergi dulu. Bukan sekarang. Besok kita berangkat. Bagaimana? Kau juga ikut dengan kami. Tidak masalah, Nenek. Tapi aku harus minta izin Paman dan Bibi. Minta izinlah. Pamanmu sudah datang. Paman sudah memberi izin. Bibi sudah memberi izin. Bibi sudah memberi izin. Jadi Paman juga bisa ikut. Bibi juga akan ikut. Dokter juga akan ikut. Dokter juga akan ikut. Kenapa kau juga ikut? Karena dia tertekan. Iya. Aku baru keluar dari rumah sakit. Setelah olahraga semua akan baik. Iya. Lalu kenapa kau tertawa? Selamat pagi. Dia datang. Mau Kak. Apa kau? Itu apa? Nenek. Apa kau tidak malu melihat dua pemuda lajang seperti itu? Maaf, Pak. Maaf apa? Cepat berikan itu kepadaku. Cepat ini. Ayo angkat. Berikan padaku. Cepat angkat. Ayo. Lupakan saja, Prem. Coba sudah, jangan diangkat. Sekarang katakan. Tubuh siapa yang lebih baik di antara kami berdua? Tapi... Sebelum kau mengatakan apa-apa, dengarkan dulu kata-kataku. Aku tidak bisa menerima hinaan dan aku tidak bisa mendengar kakakku dihina. Tapi kalian berdua tidak seperti dua orang. Aku melihat seperti ada cermin. Apa? Nenek memanggil kalian. Sarapannya sudah siap. Cepatlah datang. Kakak, dia sangat licik. Dia benar, Prem. Kita sama saja. Aduh sakit. Wah, sarapan hari ini sangat lusa. Tunggu, kau dilarang makan ini. Tidak boleh makanan berminyak. Untukmu ini, telur rebus. Pak, tekanan darahmu akan naik. Maka minumlah obatnya. Ini. Oh. Kedatanganku tidak berguna. Sapna sudah mengambil tempatku. Ayo sarapan. Dan aku akan bilang supir untuk mengantarmu pulang. Aku tahu. Kau ingin aku pulang agar kau bisa makan sesukamu. Tidak sama sekali. Tangkap bajunya. Tangkap. Makanlah, ayah.
ada dokter di sini. Ah. Ya, aku tidak bisa menolak perkataan putraku. Ya, seru sekali, seru sekali. Ada apa? Aku punya sebuah cerita. Tetangga kami, Pak Kana, juga punya diabetes. Ini, suatu hari dia pergi ke rumah peristirahatannya dan makan makanan kesukaannya. Benarkah? Sekarang kuburannya ada di belakang rumah peristirahatannya. Ayo, kau bilang apa? Katakan hal baik. Ayo. Terima kasih. Iya, ada ya. Satu ya, hal. Tidak ada yang lebih nikmat selain makan makanan sesuai keinginanmu. Iya, iya, iya. Itu benar sekali. Masakanmu lezat sekali. Jika tanganmu tidak kotor, aku sekarang pasti akan mencium tanganmu. Yang masak hari ini tangannya sangat indah. Siapa? Nona Sabna. Apa kau bilang? Sabna, kau pintar sekali. Berikan padaku. Berikan cepat. Berikan tanganmu. Hei, berikan tanganmu, Sabna. Apa yang kau lakukan? Sabna, ayo berikan padaku. Kemana kau? Tunggu. Ayo, Sabna. Mau kemana kau? Kakak, jangan, kak. Jangan keluar, kak. Jangan, kak. Kalian jatuh. Sini, berikan tangan kalian. Mana tangannya? Kau tertawakan siapa? Aku? Aku? Tidak. Ayo minta maaf. आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल के लड़के भी कमाल चल के लड़के भी कमाल करते हैं, देख के किसी भी लड़की को आह भरते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। है ये तीखी लौकी, उस पे नीम चढ़ी, उस पे नीम चढ़ी। कद इसका छोटा है लेकिन करती बात बड़ी, ऊंची सैंडल उस पे पहन के काला चश्मा, बने हीरोइन समझे देखो खुद को ये करिश्मा। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। Come on, Dad! Yeah! 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 देखो यारो एक बंदरिया चले हंस की चाल, चले हंस की चाल, गाना और बजाना चाहे ना समझे सुरताल। खट्टा है अंगूर, खट्टा है अंगूर,
चाहे मुझ में है ऐसी बात, देख देख के मुझको चलती है ये तो दिन रात। चल मेरे भाई पंगा ना ले इससे तू बेकार में, नहीं लिपट जाएगा जाके इस बिजली के तार में। आजकल की बिजलियाँ कमाल करती है, आजकल की बिजलियाँ कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, गिज़ पे मरती है। फूलों के रस में नहाई है, तारों की दुनिया से आई है, रूप सुहाना तू पाई है, सबके दिलों पर छाई है। तू जिस घर में जाएगी सारे अंधेरे मिटाएगी, खुशियों के दीप जलाएगी, सबका नसीब जगाएगी। आजकल की छोरियां कमाल करती हैं, हाय आजकल की छोरियां कमाल करती है, ओ किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल करती है, आजकल के लड़के भी कमाल। Tembak dengan tepat ya, kalau meleset aku bisa mati. Prem, tembak seperti Dilip Kumar ya. Tidak, tidak Paman. Jangan bergerak, kalau tidak nyawamu juga akan melayang. Ini pertama kalinya aku menggunakan senapan ini. Apa? Aku selamat. Sekarang Paman tidak akan selamat. Kenapa? Jeruk ini sangat kecil. Itu kecil sekali. Oh, itu belum apa-apa, Paman. Buah arah ini lebih kecil. Tidak, ini saja. Hati-hati. Sekarang, Prem, lakukan tembakan persis seperti Amitabh Bachchan. Jangan. Amitabh Bachchan menembak dengan tangan kirinya. Kau dengan tangan kananmu. Dia kidal dan kau tidak. Aduh, tolong hati-hatilah. Jangan menembak sembarangan. Aku mohon hati-hati. Tutup mata, Paman. Baiklah. Diam kau, Paman. Jika kau banyak bicara, akan ku habisi kau. Tembakan yang bagus, Prem. Aku selamat. Paman belum selamat. Buah arah ini lebih kecil. Oh, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Ini curang. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak. Paman, kau boleh bergerak semaumu, Paman. Karena caraku berbeda. Itu hanya sebuah cara saja. Jangan khawatir, aku bisa menembak anggur itu. Paman, Dilip Kumar dan Amitabh Bachchan sudah. Sekarang Premku akan menembak dengan caranya. Tapi kan dia belum menentukan bagaimana caranya. Tutup mata, Paman. Ayo. Aku mau dibawa kemana? Aku bawa Paman jauh dari Prem. Pak, boleh aku menaiki kuda ini? Ya, tentu saja. Kenapa tidak, Marina? Apa kau pernah naik sebelumnya? Belum, tapi aku harus tidak masalah. Sekali saja. Selalu ada percobaan pertama. Letakkan kaki kirimu di sini. Dan duduk. Bagus sekali, bagus. Ya Dewa. Apa ini? Sekarang buka mata, Paman. Aduh, kalian ini curang sekali. Astaga, keponakanku. Berhenti. Hentikan kudanya. Jangan saja, selamatkan dia. Ayo pasti mengejarnya. Jangan sampai dia kena serangan jantung. Dokter bersamanya kan? Dia sendiri pernah dioperasi dua kali. Keponakanku, selamatkan dia. Ayo Paman, kejar dia. Hei, tunggu. Hentikan kudanya. Hentikan kudanya. Hei. Ayo kita bantu. Ayo. Berhenti! Juliet, berhenti! Juliet! Juliet! Tolong! Apa ada orang? Tolong aku! Ayolah, Juliet, kuda yang manis! Ayo, berhentilah! Juliet! Ayo, berhentilah, Kak! Cepat, Juliet. Kejar dia, Kak! Ayo! Cepat! Ayo, kejar dia! Ayolah! Tolong selamatkan aku! Ayo terus, kejar! Ayo terus, ayo lebih cepat! Tolong! Kita kejar!
akan juara pertama, Kak. Kita harus menghentikan kudanya. Itu kuda pacuan. Tetap saja harus dihentikan. Kuda itu keras kepala, Kak. Sama dengan gadisnya. Karena itu kita harus selamatkan dia. Dia pasti akan jatuh nanti. Kau benar. Ya sudah kalau begitu. Kita kejar dia dan selamatkan dia sekarang. Selamatkan aku. Kakakku akan datang menyelamatkanmu. Tolong. Aku tidak yakin dia akan selamat, Kak. Juliet. Kakak. Kakak lihat, Kak. Dia menangis, apa? Kak. Iya, dia menangis, Kak. Tidak senang kalau kita menolongnya. Naikkan lagi ke kudanya. Tidak. Cepat, ke kudamu. Kau menangis karena siapa? Karena aku. Tidak. Aku? Tidak. Minta maaf. Ayo minta maaf. Maafkan aku, Pak. Ayo kembali. Sabna. Kau baik, Nak. Kau tidak terluka, Kak. Tidak, aku baik. Lihat, berkat Nak Vicky, Sabnaku selamat, Nenek. Benarkan. Keponakanku kau baik, kan? Keponakan apa, Paman? Kalau tak tahu cara menaiki kuda, untuk apa kau bawa kabur kudanya? Aku tidak melakukannya. Dia kabur sendiri. Apa kudanya gila sampai kabur sendiri? Dia mendengar suara tembakan. Lalu dia membawaku kabur. Paman, kau tidak memikirkan nyawa keponakanmu sendiri. Hah? Apa yang dia lakukan? Dia meletakkan jeruk di kepalanya dan memintaku untuk menembaknya, Nek. Apa? Tapi dia menembak. Dan suara tembakan itu membuat kudanya kabur. Jika kau tidak tahu cara menaiki kuda, kenapa kau duduk di atas orang gila? Kuda. Ya, kuda. Hei, lupakan saja. Ayah sudah datang. Ayah dia sudah sangat datang. Ketakutan. Ayah sudah ayo datang. Masuk. Mari. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Paman, itu masih ada. Apa? Dua anggur, satu kacang, dan pil. Hah? Ya. Tidak akan kulakukan. Kenapa? Dia menyuruh masuk. Ayo, Vicky. Ayo. Keluar. 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 Bagaimana bisa? Keluar. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Aku kan memukul pendek. Mulai keluar, bagaimana ayah. Bisa kau mengeluarkanku dan mengambil kayu pukulanku? Ayah. Ayah sudah tua. Jangan main apa ini. Apa kaitannya dengan umur? Berikan. Berikan, ayah. Bagaimana bisa? Ya sudah. Ayah jangan di sini. Sekarang giliranmu. Ayo. Ayo cepat mulai. Ya, cepat. Aku wasitnya. Ya. Ya. Ayo. Dari kolamnya. Tolong. Astaga, Sabna, cepat tolong dia. Kakak, Sabna lucu sekali kalau dia tenggelam. Selamatkan keponakanku, kau malah bicara begitu. Kau saja selamatkan dia. Aku tidak bisa berenang. Tenang saja kau bicara. Tolong aku. Apa kau atau aku yang menolong? Apa ada yang bisa tenggelam di air dangkal, Kak? Tolong. Jika kalian terus bercanda, nyawa Sabna akan hilang. Cepat ayah tolong. Selamatkan dia. Ya sudah, sana selamatkan. Tidak, dia punya penyakit jantung. Ya, aku punya penyakit jantung. Sabna kriket, ayah tidak punya penyakit jantung. Ayo, cepat ayo, tolong saya. Selamatkan dia, jangan berdebat. Ayo sini bukan berikan gelangmu padaku. Jam tangannya anti air kan? Jam ini ayo, pemberian ayah. Aduh cepat tolong dia, tolong dia, tolong dia. Masih selamatkan. Sudah diam. Sini berikan padaku. Celanamu jangan dilepas. Ayo cepat. Cepat. Lihat ini. Tolong. Ayolah. Tolong, tolong aku. Tolong aku. Hai. Wah. Oh. Wah. Nenek. Nenek. Kau pandai berkelahi. Kau pandai berbohong. Oh. Air kolam renangnya sangat bersih, Nenek. Selamat pagi, Nenek. Selamat pagi, Selamat Bibi. Selamat pagi. Biarkan saja. Kau urus yang lain, Bibi akan tuangkan tehnya. Baiklah. Dia putri yang manis dan cantik. Dia seperti bulan. Bukan bulan, Nenek. Dia anak kesayanganku. Iya. Apa yang harus aku katakan, Nenek? Aku tidak melahirkan seorang anak agar dia tidak merindukan ayah ibunya. Aku hanya punya satu impian, Nenek. Dia menikah dengan seorang pria dari keluarga baik-baik, Nenek. Oh ya, gulanya mau berapa sendok, Nek? Setengah sendok saja. Itu saja. Apa kau sudah menemukan calonnya? Sebenarnya, aku sudah menemukannya, Nek. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Kenapa? Dia dari keluarga sangat kaya, Nenek. Oh. Gula? Ya, setengah sendok. Memangnya kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan gadis berbakat sebaik Sabna. Oh, benar. Kau berkata benar, Nenek. Kau sangat hebat. Kau sudah lihat bagaimana Sabna menjaga semua orang, khususnya pola makan. Juga tentang masalah pengobatan Vicky. Benarkan, Nek? Nenek bisa lihat sendiri. Sabna, aku mencintaimu. Tapi aku tidak punya kesempatan mengatakannya.
Kadang ada ayah, nenek, paman, bibi. Aku mencintaimu. Aku pasti akan membahagiakanmu, Sapna. Itu pasti. Secara pikiran, emosi, fisik, dan keuangan. Aku mencintaimu. Berikanlah jawabanmu. Aku yang akan menjawabmu, anak nakal. Oh, Prem, candaan apa ini? Candaan yang bagus kan? Benarkan, Nek? Hebat, hebat sekali. Pertunjukannya bagus. Kau aktor yang hebat. Dia sedang berlatih dengan pamanmu. Perasaannya tidak keluar, jadi... Nah, lihatlah. Aku sedang bersandiwara. Sandiwaramu sangat hebat, Prem. Lebih baik tinggalkan pertunjukan sandiwara dan masukkan ke perfilman. Pasti kulakukan, jangan khawatir. Di India cuma ada 3 aktor. Pertama, Dilip Kumar. Kedua, Amitabh Bachchan. Dan ketiga... Kau adikku, ya, kau. Ya, benarkah? Akulah orangnya. Dia datang. Eh, Murari, bawakan tasku. Aku tidak punya waktu. Ayah sudah katakan kalau bicara denganku dengan sopan. Sungguh, aku tidak punya waktu. Sudah. Ada apa? Aku ingin ketemu ayah, tapi tidak ada yang bawakan tasku. Biar ku ambilkan. Benarkah begitu? Ya, tidak masalah. Untuk pertama kalinya seorang gadis bawakan tasku, padahal tasnya ada di bagasi. Seru sekali, perjalanan ini sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Cepat, masukkan tasnya ke dalam. Baik. Di mana Sapna? Dia akan datang bersama paman dan bibi. Baiklah, ayo kita pergi. Baik, ayo kita berangkat. Ayo, Prem, kita pergi. Ayo. Siapa yang bawa mobil ini? Aku yang menyetir. Ayah, kau punya penyakit jantung. Penyakit jantung apa? Tidak pedulikan dirimu. Ada dokter di sini. Dia sendiri sudah operasi 2 kali. Ah, dia bercanda. Ya sudah, kakak saja. Baiklah, nak. Kau saja yang menyetir. Kak. Kak. Ayo, lebih baik kau tulis Sapna. Di rumah saja. Sapna! Sapna! Dia sudah pergi dengan nenek. Hah? Aku akan ikut denganmu. Kenapa? Pergilah dengan istrimu. Dia ada pekerjaan di rumah. Pekerjaan apa? Nanti dia bisa memukulku. Dia sudah gemuk. Hah? Dia terlihat jelek. Apa? Dia terlihat jelek. Aku. Dia apa? Terlihat jelek. Itu katanya. Prim, ayo pulang. Akan kuberi kau pelajaran. Ayo pulang. Ayo pulang. Pemuda zaman sekarang. La 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 la. Pak, tasmu tidak ada di dalam. Jangan panggil, Pak. Panggil aku Prem. Prem? Tasmu tidak ada di dalam. Iya, aku tahu. Tasku ada di bagasi. Sungguh? Tapi, di mana yang lainnya? Aku sudah mengirim mereka semua pergi. Kenapa mereka meninggalkanku? Oh. Mereka meninggalkanmu untukku. Apa kau mau ikut denganku? Hah? Mm-hmm. Boleh kukatakan dialogku? Ini untuk pertama kalinya, seorang gadis bersamaku di kursi depan. Ayo, maduru diksiku. Ayo, maduru diksiku. Maduru diksiku. Na 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 na. चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई. दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया. ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया. चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई. दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया. ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया. चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई. दीवानगी का
हाल कैसे सुनाऊं, हो रहा दिल में क्या क्या, कैसे उसको बताऊं, कैसे उसको बताऊं। धीरे धीरे दर्द बढ़ाता है कोई, हाले हाले मुझे तड़पाता है कोई। धीरे धीरे दर्द बढ़ाता है कोई, हाले हाले मुझे तड़पाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। हो ऐसा पहले कभी तो मुझको होता नहीं था, होश उड़ता नहीं था, चैन खोता नहीं था। क्या सोचती हूँ, आते जाते होश उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई। आते जाते होश उड़ाता है कोई, कैसे कैसे मुझको सताता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। Ada apa, Ibu? Kenapa kau terlihat murung? Dalam 4 hari ini, Ibu merasa dekat dengan gadis itu. Sekarang semua terlihat sepi. Ya, dia baru pergi beberapa jam, tetapi aku merasa tidak melihatnya sejak lama. Jika selamanya dia... Bagaimana jika dia masuk ke rumah ini? Tidak ada gadis sebaik dia untuk Vicky. Semoga Vicky setuju menikah dengannya. Pasti. Kali ini Ibu akan membuatnya setuju. Kau sudah mengantarnya kan? Sekarang pergilah, besok kita ketemu saat hati Anda. Paman, aku rasa aku mencintai keponakanmu, Paman. Apa? Dan dia? Tidak tahu. Dengar, jika nanti dia melihatmu lewat jendela, maka di sana juga ada cinta. Jika dia tidak membuka jendelanya? Mulai hari ini, kau tidak boleh terlihat di lingkungan ini. Dia keponakanku, akan kupatahkan kakimu. Ada apa? Jika ternyata dia melihatmu lewat jendela, aku juga bahagia. Bagaimana? Dia akan buka, dia akan buka, dia akan buka. Chori chori sapno mein aata hai koi, sari sari raat jagata hai koi. Dil mera dil beqarar ho gaya, dil mera dil beqarar ho gaya, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। We'll be right back.
Dokter, sepertinya kau menemukan satu orang bodoh di kota. Aku. Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku berobat kepadamu. Dan aku tidak pernah melihatmu menemui pasien yang lainnya. Kebaikan sudah tidak ada di zaman ini. Aku meninggalkan pasien lain untuk menemuimu. Sudah setengah jam. Apa kau memberiku secangkir teh? Apa masalahnya? Aku akan memberikanmu teh. Berikan. Hei, Nandu. Bawakan teh untuk Pak Dokter ya. Aku sedang bawa makanan, Tuan. Hah? Murari, buatkan teh lezat untuk Pak Dokter ya. Aku sedang membawa pakaian baru, Tuan. Gobi? Saya membawa sepatu, Tuan. Apa yang sedang terjadi? Semuanya sibuk. Tidak ada yang mau mendengarkan perkataanku. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Pasti ada sesuatu. Oh, aktor sedang bersiap untuk pergi ke sandiwaranya. Ayah, aku akan ke kantor. Kantor? Iya. Kau tidak memberiku obat tidur, bukan? Tidak. Kenapa aku melihat mimpi saat terbangun? Demi Sapna, aku akan pergi ke kantor, Ayah. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Dokter, putraku. Dokter, apakah aku berikan obat akting berlebihan? Aku rasa tidak. Lihat, cucuku akan pergi ke kantor. Aku benarkan, Ayah. Pada saat dia mulai menyadari tanggung jawabnya, dia sendiri akan ke kantor. Kau akan ke kantor, tetapi apa yang akan kau lakukan? Kau tidak tahu cara bekerja. Ayah, tidak ada yang mengajari keledai cara menendang. Dia bilang apa? Iya, Ayah. Dia bilang Ayah tidak perlu mengajari ikan cara berenang. Oh. Iya, Ayah, benar. Ya. Itu benar. Kakak, aku ingin mengatakan satu hal penting padamu. Bekerjalah dengan hati. Aku pergi untuk hatiku. Semoga berhasil. Hai. Prem, kau udah di kantor? Prem, siapa yang memberikanmu pekerjaan di sini, Nona Sapna? Kau panggil atasanmu dengan nama? Panggil atasanmu dengan Pak. Baiklah. Bukan baik, tapi maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya sudah. Cepat ke ruanganku. Apa? Kenapa ke ruanganmu? Kenapa ke ruanganku? Nona Sapna, ini kantor. Ada surat penting yang harus ditulis. Cepat ke ruanganku. Iya. Silakan. Dan tulislah. Kadang-kadang hatiku bermimpi selama ini. Apa? Sudahlah, kau tidak usah banyak tanya, oke? Tulis saja. Kadang-kadang hatiku bermimpi selama ini. Hah? Jangan terkadang. Harus setiap hari. Ini salah, tulis lagi. Aku begitu sangat mencintai dirimu, sayang. Jika kau mau, aku akan bersumpah demi Tuhan. Ini bukan seperti mengutarakan cinta, tapi bersaksi di pengadilan. Pak, sebenarnya apa yang harus kutulis? Aku cuma ingin kau menulis 3 kata mudah. Aku mencintaimu. Ah, itu sudah biasa. Apakah tidak ada kata-kata yang lain? Aku membencimu. Kenapa apa? Kau tidak menulis itu? Bagaimana aku menulisnya? Itu kan buruk. Hai, Ayah. Dan kau sangat sedih. Ayah datang. Oh, wah. Putraku sungguh bekerja di kantorku. Katakan, apa yang sedang dikerjakan? Tanya saja padanya. Aku memintanya untuk mengetik surat resmi, Ayah. Oh, surat resmi? Surat resmi putraku yang pertama? Bacakan padaku. Untuk apa, Ayah? Kenapa? Kau tidak mengerti, ya? Ayo, bacakan untukku. Ya sudah, bacakan saja. Yang terhormat, mohon untuk melunasi sisa pembayaran akhir minggu ini. Atau kita akan menuntutmu nanti. Hei anakku, jangan berbicara dengan klien seperti itu. Dengar Ayah, cara bekerja selama ini sangat berbeda dengan cara yang kulakukan selama ini. Jika kuda berteman dengan rumput, dia akan makan apa? Bagus sekali. Aku suka perilakumu itu, nak. Bagus sekali. Kau banyak berkembang, nak. Terima kasih, Ayah. Ayah, salah jalan. Oh. Apa kau tidak malu berbohong kepada ayahku? Jika ku beritahu kebenarannya, maka dia akan sedih. Tidak masalah, biarkan saja. Dia mengira kau ke kantor untuk bekerja. Tetapi tidak. Kau juga menganggap kantor seperti panggung dan bersandiwara. Dengar Sapna, cobalah mengerti. Aku mengerti semuanya. Itu artinya aku tidak perlu mengatakan apapun kepadamu. Ayolah sayang. Tidak Pak Prem. Kau di mana dan aku di mana? Kau di sana dan aku di sini. Ada banyak perbedaan antara kau dan aku. Kau bilang banyak perbedaan di antara kita. Jika perbedaan tinggi, itu hal yang sangat bagus. Jika perbedaannya kulitmu lebih putih dan aku sedikit gelap, itu juga hal yang bagus. Lalu jika perbedaannya kau wanita dan aku pria, itu lebih baik lagi.
Jika perbedaannya kau adalah orang miskin dan aku adalah orang kaya, akan kubereskan. Akan kuurus semuanya sekarang. Eh, sini. Iya, Pak. Tolong ambilkan mobilku. Bilang kepada Pak Oboroi dia punya satu putra saja, Vicky. Dan beritahu Vicky, dia tidak punya seorang adik. Kau mengerti? Sana. Apa yang kau lakukan? Sekarang kita pergi, kita naik bis. Sungguh? Iya. Ayo. Aku telah meninggalkan semuanya dan siap naik bis bersamamu. Dan kau tidak siap meninggalkan bis dan ikut denganku naik mobil, apakah itu cintamu? Baiklah. Baiklah apa? Ayo. Hei, sebentar. Berikan kuncinya. Jangan bicara apapun kepada Pak Obro dan Vicky. Lewat sini. Ayo, ayo, ayo. Lewat sini, lewat sini. Oh, gadisku. Indah sekali hari ini. Ayo. थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है। बस तेरी याद सताती है, रातों की नींद चुराती है, तेरी मोहब्बत जाने जा दिल को मेरे तड़पाती है, कैसा ये दर्द है जानम, कोई यहाँ इसे जाने ना। कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कभी तो मुलाकातें कभी है इंतजार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। आँखें तो जागी जागी हैं, हम दोनों सोए सोए हैं, अपने हसीन ख्यालों में दीवाने खोए खोए हैं। अपना तो हाल है ऐसा, माने कोई या माने ना, मस्ती भी है जरा सी जरा सा है खुमार, मस्ती भी है जरा सी से कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इसे कुछ भी कहे हम तो कहें प्यार।
aku bersandiwara. Prem, aku berpikir ingin tinggal bersama paman dan bibi dan mencari pekerjaan bagus di Mumbai. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kau berpikir kalau aku mencintaimu? Iya. Aku bersandiwara. Ingat aku bilang aku mencintaimu di rumah peristirahatan? Iya. Itu juga sandiwara. Aku tidak tahu kau menganggapnya serius. Apa? Iya benar. Kau membohongiku. Kau. Sabra, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kau ingin aku dipukul orang-orang? Kau tidak mau kan? Baiklah. Cepat beritahu pada keluargamu mengenai pernikahan itu kita. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kakakku dulu yang harus menikah. Saat dia sudah menikah, aku akan bilang gadisku sudah siap menikah. Baiklah. Iya. Katakan padaku, apa kau bisa diandalkan? Aku bisa diandalkan. Itu, pria itu. Lihat dia. Kau ini bagaimana? Kau bicarakan pernikahan tapi kau melihat pria lain. Bukan seperti itu. Itu pria yang sudah memukul Pak Vicky. Kita ikuti dia. Halo kakak. Kau datang setiap 2 minggu untuk memperbaiki mobilmu. Kenapa kau tidak beli mobil baru saja? Aku harus bagaimana? Sejak aku kehilangan pekerjaan, aku tidak punya uang untuk bensin. Kau malah membicarakan soal mobil. Baiklah kalau begitu. Baiklah, aku pergi dulu. Hei, cek ya apa masalah mobilnya. Banyak sampah di mesin. Sepertinya harus dibuka semuanya dan dibersihkan. Hei kakak, kaca mobilnya pecah. Mobilnya juga penyok, apa yang harus kita perbaiki, kak? Di sini ada banyak mobil, tetapi hanya 2 montir. Jangan khawatir, dia akan perbaiki setengah mobil, aku sisanya. Ide bagus. Ayo. Aku tahu kalian lapar saat jatuh cinta, tetapi apa kalian mau makan sesuatu? Berikan saja apa yang kau inginkan. Lalu kau, Nona? Roti lapis vegetarian. Dan tuan? Kopi panas. Tak ada gunanya, tuan. Kenapa? Akan dingin jika didiamkan. Kalau begitu berikan kopi dingin saja. Benar sekali. Sebentar, Pak. Iya, tuan. Di mana kamar kecilnya? Di sebelah kiri, tuan. Permisi, Nona. Aku akan pergi ke kamar kecil sebentar. Hei, Sabna. Pak. Sedang apa kau di sini? Aku sedang... Kau ketakutan sepertinya kau tertangkap pencuri. Ayo duduk. Duduk. Iya. Ini dia, Nona. Dan tuan. Saya minta kopi. Sudah kubawakan. Tidak, itu untuknya. Bawakan satu lagi. Baik, tuan. Ini? Kau ambil juga. Tidak. Kakak. Kakak. Hey, adikku. Bagaimana kau bisa kesini, kak? Hah? Kebetulan. Hah? Kau gadis gila itu, kan? Saat jam kerja kau bertemu di kedai kopi dengannya. Shh, Prem, kau bicara apa? Sekarang baru aku yang bicara. Setelah itu dunia akan membicarakan kalian. Pak. Keinginan nenek sudah terpenuhi sekarang. Cukup. Kenapa? Kau ini salah sangka. Salah sangka? Ada kopi, ada roti lapis. Salah sangka? Tidak seperti itu. Yakin? Yakin. 100%. Kau bohong. Tidak sama sekali ya. Dah. Apa yang kau lakukan, Pak? Aku juga ikut bersamamu. Baik, ayo. Dah. Kau di sini bersamaku. Di sini. Tuan, siapakah pemuda tampan itu? Dia kakakku. Oh. Dia segalanya bagiku. Dan gadis itu? Adik iparnya. Aku rasa dia akan menjadi kakak iparmu. Apa? Pasangan sempurna. Nenek, ayah, belum tidur? Jika putra kami masih bangun, bagaimana kami bisa tidur? Nak,
Nenek sudah hidup cukup lama. Jangan sampai sebelum nenek melihatmu menikah. Nenek ini bicara apa? Jangankan pernikahanku, pernikahan anakku nenek akan lihat. Tunggu saja. Jangan sampai nenek menunggu bertahun-tahun dan umur nenek terus berkurang. Kami punya seorang gadis untukmu. Apa? Gadis yang mana? Sapna. Sapna? Ya. Jangan Sapna. Kenapa? Apa kekurangan Sapna? Ya, dia merawatmu di rumah peristirahatan. Dia menenangkan hati nenek. Dan nenek yakin dia menantu terbaik untuk rumah ini. Aku harus memikirkannya. Hah? Pikirkan saja terus. Kami sudah memutuskan. Dia akan jadi menantu rumah ini. Aku sering mendengar atasan melihat sekretarisnya setiap hari dan jatuh cinta. Tidak. Akan kubilang pada kakakku, Sapna adik iparnya. Jangan pandangi dia. Dia kekasih adikmu. Dia kehidupan adikmu. Dia istri adikmu. Aku mencintainya. Ya, aku mencintainya. Hai kakak. Ada apa adikku? Mobilmu mogok? Tidak, aku sedang menunggumu kak. Ada yang mau kubicara. Katakan. Seperti ini? Baiklah. Ayo bicara. Tidak, aku akan mengantarmu ke kantor. Ayo masuklah. Baiklah. Hari ini pertama kalinya kakakku duduk di kursi depan mobilku. Ayo kak. Ayo katakan. Saat kau mendengarnya, kau pasti akan bahagia. Tunggu sebentar kak. Ya. Ya Suri. Pak, berkas yang kau minta. Ya, kau siapkan saja berkasnya. Baiklah. Ya. Kau tidak akan terima telepon lagi kan? Tidak. Baiklah. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kita selalu terbuka. Tidak pernah menyembunyikan apapun. Sekarang aku ingin memberitahukan sesuatu yang aku sembunyikan, kak. Aku ingin. Ada yang kau sembunyikan? Itu yang mau kukatakan, kak. Ya. Itu penting sekali. Tunggu sebentar. Katakan pada Suri, jangan menelpon kakak lagi. Lepaskan. Katakan, mungkin kak, jangan telepon. Halo. Ya Suri. Apa? Hei, hati-hatilah menyetir. Ya Suri. Kontraknya belum siap. Apa? Kontraknya belum disiapkan. Hei. Bukan kak, aku, pak. Kemarin sudah aku beritahu, ya kan? Tidak. Tulis sekarang. Baiklah, Pak. Perusahaan kami sudah bekerja sama denganmu selama 8 tahun. Sebelum diperpanjang, bagaimana sistem pembayarannya, juga jam kerjanya ditambah. Dan seandainya waktu bekerjanya dikurangi, bagaimana dengan sistem pembayarannya? Jika kontraknya tidak siap, kontraknya akan dihentikan. Mengerti? Ya, mengerti, Pak. Tapi Anda sudah di mana, Pak? Aku sudah sampai. Sisanya aku beritahu saat rapat. Baik. Aku akan naik. Baiklah. Ya. Kak. Lepaskan. Kak, tunggu sebentar. Aku kan belum bilang, kak. Coba dengarkan aku. Kau tidak bekerja. Biar aku yang bekerja. Nanti kita bicarakan di rumah, ya? Tidak tahu kenapa Tuhan melakukan ini. Nanti malam harus dibicarakan. Buka. Ow. Maaf. Maafkan aku, Pak. Tidak, aku yang salah. Aku tak perhatikan jalan. Tidak, Pak. Harusnya aku yang perhatikan jalan. Ini kantor, bukan lapangan jogging. Tidak, aku saja yang terburu-buru. Terima kasih. Saat aku masih baru, aku sangat takut padamu. Dan sekarang? Aku tidak takut. Aku sangat menghormatimu. Mari. Mari. Sapna! Ya! Jangan Sapna! Kenapa? Apa kekurangan Sapna? Ya, dia merawatmu di rumah peristirahatan. Dia menenangkan hati nenek. Dan nenek yakin dia menantu terbaik untuk rumah ini. Ya. Baiklah. Tentu saja. Akan kuberitahu padanya. Ya. मेरी नींद जाने लगी है मेरा चैन खोने लगा है मेरी नींद जाने लगी है मेरा चैन खोने लगा है मेरी नींद जाने लगी है मेरा चैन खोने लगा है मुझे
मुझे इश्क होने लगा है, मुझे इश्क होने लगा है, मुझे इश्क होने लगा है, मुझे इश्क होने लगा है। मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है। मुझे इश्क होने लगा है, लगे है नई सी, सब कुछ लगे है सुहाना, तेरी झुकी निगाहों का मैं बन गया हूँ दीवाना। बीते मेरे दिन तड़प के, मुश्किल से रहना गुजारे, मैंने तो आज ये जाना क्या चीज है बेकरारी। मैं भी तो होश आता नहीं है, ना जाने कैसा नशा है, अब होश आता नहीं है, ना जाने कैसा नशा है। मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन खोने लगा है, मुझे इश्क होने 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 लगा है। चलने लगे हैं हम भी जवान, चाहत के रंगों में ढलने लगे हैं। कैसा है ये जादू, जादू, ये आग कैसी लगी है, ये दर्द कैसा जगा है, ये आग कैसी लगी है, ये दर्द कैसा जगा है। Halo. Halo. Kau belum keluar juga? Bapak masih di kantor, karena itu aku terlambat. Bukan terlambat, tapi sangat terlambat. Karena kau datang terlambat, aku sudah banyak sekali minum kopi. Manis sekali. Aku segera datang. Jangan naik bis, naik taksi saja. Cepat cari taksi dan datanglah. Aku sudah kangen, aku mohon padamu datanglah cepat. Baiklah, dah. Siapa itu? Itu paman. Sudah terlambat, karena itu dia menelpon. Baiklah. Ayo, kuantar kau. Tidak, tidak. Kenapa kau repot-repot? Biar naik taksi saja, oke? Saat aku ada, kau naik taksi. Apa itu baik? Tidak. Aku akan mengantarmu. Baiklah.
Pak. Hmm? Tasku. Kau melupakannya? Maafkan aku, Pak. Biar ku ambil. Tunggu sebentar. Terima kasih. Ayo. Dia pasti sedang menunggu. Siapa? Maksudku, semua pasti menunggumu di rumah, kan? Aku hanya akan terlambat setengah jam saja. Berhenti, berhenti! Ada apa? Biarkan aku naik taksi dari sini, Pak. Jadi kau juga akan hemat waktu. Kenapa kau mencemaskan waktuku, ha? Dia pasti mencemaskanku. Siapa? Kenapa kau menyulitkan dirimu untukku, Pak? Apa kesulitannya dengan mengantarmu pulang, ha? Baiklah. Aku sudah lama menunggumu. Tidak ada kabar dari kekasih. Tapi ku yakin dia tidak menipuku. Lalu apa alasannya kau menunggunya? Itulah dia. Tuan, malam pertunjukannya sudah selesai. Semua sudah pulang. Aku harus menutup restorannya. Selama lilin itu belum mati, aku tidak akan pergi dari sini. Tuan, tolong. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Aku masuk dulu ya. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Aku bahagia, aku bahagia. Dia dapat orang kaya. Aku bahagia, aku bahagia. Tuan Vicky, Tuan Vicky. Bawakan teh untuk Tuan Vicky. Apa? Nenek mana? Hah? Apa? Nenek, di mana nenek? Nenek. Di sana. Hah? Apa yang terjadi dengan Tuan Vicky? Dia bertingkah sangat aneh. Iya, benar. Nenek? Nenek minta apa dari Tuhan? Tuhan selalu memberi apa yang nenek minta. Tapi tidak tahu kapan Tuhan akan memberi nenek menantu. Nenek, jika Tuhan tidak bisa menolak permintaan nenek, bagaimana aku bisa? Aku manusia, kan? Maksudmu? Iya. Hah? Hei, Nandu, Murari, cepat ke sini. Panggil Balraj, panggil Prem. Vicky sudah menyetujuinya, dia sudah setuju menikah. Aku sudah lama menunggu. Hei, hei, tidak ada kabar. Sudah lama aku Tuan Prem, tunggu. Apa kau tahu? Aku tidak tahu, sana. Tidak ada kabar dari kekasihku. Nah, Prem. Ada apa, Nek? Nenek menunggumu dari tadi. Oh, iya? Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu bahagia. Ayah membawa berita apa? Berita yang tidak pernah kau bayangkan. Kakakmu Vicky sudah setuju untuk menikah. Memangnya kenapa? Apa? Hah? Dia setuju menikah? Oh, kakak. Kakak. Iya. Yeah. Siapa gadis itu, Kak? Nanti kau akan ku beritahu. Sekarang. Besok. Sekarang juga, Kak. Besok saja. Sekarang juga, Kak. Besok. Sekarang. Besok. Jangan besok, Kak. Hari ini juga, Kak. Ayolah. Kau ini sudah menunggu bertahun-tahun. Satu hari lagi. Sebentar, Kak. Beritahu namanya. Namanya kakak ipar. Kakak ipar? Itu bukan nama, Kak. Tapi itu hubungan. Lalu apa? Nyaw. Hah? Ada apa? Beritahu nama kakak iparnya. Dasar. Siapa? Tidur di sini besok beritahu. Kau membuatku terbangun semalam, mengusikku di jalan. Beritahu siapa dia, Kak? Tidak aku beritahu, tapi ku perlihatkan. Ayo perlihatkan. Lihat di sana. Tidak ada siapapun di sana. Kau ini, lihat yang benar.
Itu Sapna, Kak? Iya, itu gadisnya. Apa kau ingin menipuku, Kak? Hah? Aku tidak bercanda, dia gadisnya. Halo. Terima kasih. Kau tidak suka? Bagi? Apa yang buruk darinya? Apa yang baik darinya, Kak? Kenapa kau memilih dia, Kak? Coba kau perhatikan, perhatikan. Dia seperti susu masam. Dia lebih pendek daripada aku, Kak. Kalian tidak serasi. Orang bilang apa nanti? Seorang putra Balrat menikah dengan pegawai biasa. Tidak, aku menolaknya, Kak. Kita cari yang lain saja, oke? Mau, tidak, kan? Adikku. Untuk orang lain mungkin saja dia buruk, tapi untukku dia segalanya. Dialah gadis yang mendapatkan tempat di hatiku. Aku akan menikah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan menikah. Prem, aku sungguh mencintainya. Aku juga mencintainya. Sebenarnya, Kakak, pilihanmu itu sangat hebat. Bukankah tadi kau mengatakan dia buruk? Aku bercanda. Apa? Ya. Aku senang melihatmu bahagia, Kak. Cepatlah menikah, Kak. Dan punya anak. Baiklah, aku pergi dulu ya. Mau kemana kau? Kau sudah mendapatkan calon, dan aku belum mendapatkan. Sekarang aku akan pergi mencarinya. Selamat pagi. Pagi. Kenapa? Kau baik-baik saja, kan? Untung saja kau datang. Hatiku merasa berat dan aku juga merasa aneh hari ini. Aku juga tidak mengerti. Aku berpikir ingin mengatakan pada kakak semuanya. Kenapa tidak kau katakan tadi? Bagaimana bisa? Kau lihat kan kakakku sangat bahagia. Apa dia tidak akan sedih? Apakah dia tidak akan sedih sekarang? Jadi apa yang kau inginkan? Apa kau ingin aku panggil gadis yang mau kunikahi kakak ipar? Kau harus melakukannya. Untuk apa aku melakukannya? Aku akan pergi dan mengatakan kebenarannya kepada kakak. Kenapa kau beritahu kebenarannya? Karena aku tidak pernah berbohong kepada kakakku. Permisi. Jika dengan kebohongan ini kehidupan kakakmu akan membaik, maka kau akan terus berbohong kepada kakakmu. Baiklah, tidak akan kuberitahu. Tapi saat kakakku tahu dia telah menikah dengan kekasih adiknya, apa yang akan dia rasakan? Bagaimana perasaannya? Siapa yang akan bilang? Kau atau Sapna tidak mungkin bilang padanya. Baiklah, setelah pernikahan kakak, aku akan pergi meninggalkan Mumbai. Pergi saja kemanapun kau mau. Aku akan tinggal bersama kakak. Jika kau tidak ikut, bagaimana aku bisa pergi? Lalu kenapa kau menangis? Biarkan aku menangis sebentar. Aku akan merasa ringan. Kau tidak bahagia dengan kebahagiaan kakakmu? Ini air mata bahagia. Air mata kebahagiaan. Menangis dengan matamu, tertawa dengan mulutmu. Bagaimana? Begitu. Hei, lampu sudah hijau. Nanti orang menganggapmu gila. Ayo cepat jalan. Aku akan maju. Kau jangan pernah menemui aku lagi. Kau juga jangan panggil aku lagi. Tidak, tidak akan kupanggil. Karena aku senang dengan kakakku dan juga kakak iparku. Itu yang kuinginkan. Pergilah, cepat pergi. Ayo. Hei, aku akan maju. Sabar. Orang-orang tidak bisa memahamiku. Halo? Halo? Aku tidak akan... Hai, Sapna. Hai.
Itu betul, Ibu. Aku ada di Panpel. Dua hari lagi aku pasti aku kembali. Mati. Aku bisa mati. Iya, nanti aku telepon lagi ya. Baiklah, sampai nanti. Iya. Hey, Prem sudah datang. Prem, pakai kostumnya. Kita akan latihan. Ayolah. Hey, ada apa dengannya? Ada apa, Prem? Kau kenapa? Kakak Vicky jatuh cinta. Akhirnya kakakmu Vicky jatuh cinta. Dia jatuh cinta dan akan segera menikah. Setelah itu kau akan membawa keponakanku. Gadis yang kakak Vicky cintai adalah keponakanmu, Sabna. Candaan macam apa ini? Lupakan candaan itu dan pakai kostum. Itu candaan yang buruk. Jangan lakukan lagi ya. Aku tidak bercanda, Paman. Apakah ini hal lucu? Kak Vicky mencintai Sabna. Dia ingin menikah dengannya. Kenapa kau tidak memberitahu Vicky kalau kau mencintai Sabna dan ingin menikahinya? Karena aku tidak bisa mengatakannya, Paman. Aku bisa memberitahunya. Jangan beritahu dia. Aku Paman Sabna. Aku orang yang berhak memutuskan apakah dia harus menikah dengan siapa atau tidak. Dan aku ini tahu betul bahwa antara kau dan Sabna saling mencintai. Kau pasti juga tahu, Paman. Aku sangat mencintai kakakku Vicky. Dan aku bisa melakukan apapun untuknya. Apa kau tahu? Dengar, Paman. Aku sudah banyak bersandiwara untuknya. Sekarang bukan untukku, tapi untuk kebahagiaan kakakku Vicky. Aku sangat butuh bantuanmu, Paman. Aku juga butuh bantuan kalian. Aku mohon. Iya, mau kan? Hari ini aku bersumpah. Aku tidak akan jadi sutradara pertunjukan lagi. Khususnya kalau ada Prem di dalamnya. Ada apa, Paman? Apa yang terjadi? Prem menganggap dirinya itu adalah segalanya. Apa yang terjadi? Kau tahu gadis dalam kelompokku, Sonia? Yeah. Kau sudah bertemu dengannya, kan? Prem ingin Sonia menjadi lawan mainnya di semua pertunjukan, meskipun perannya cocok atau tidak. Kau tahu kenapa? Itu karena Prem sedang merayu dia dan sedang bersenang-senang dengannya. Karena itu aku tinggalkan latihan. Bagaimana bisa? Prem ada di Puna. Apa? Dia pergi kemana? Puna. Dia sendiri yang memberitahuku. Ke Puna? Dia pergi ke Puna di mata keluarganya. Padahal dia di ruang latihan bersama gadis itu. Hah, aku harus bilang apa lagi? Ayo. Ajak aku ke sana, ayo. Tertawa. Karena aku sama sekali tidak menyangka akan tertangkap secepat ini. Jadi ini punamu, pekerjaan pentingmu. Aku mempercayaimu dan kau bersama dia. Dengar, kau telah mempercayai aku. Dan itu bukan kesalahanku, tapi itu adalah kesalahanmu sendiri, Sabna. Kenapa kau mau kutipu? Aku sangat mencintaimu. Apa kau tidak berpikir bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Seperti kau hidup selama ini. Apakah aku menjagamu selama 20 tahun? Hidupmu pasti akan berjalan setelahnya. Jangan bicara begitu kepadaku. Aku seorang aktor, Sabna. Aku terbiasa mengucapkan dialog. Jika kau memikirkan semua itu dan kau bisa menerimaku di sini seperti dia, maka menarilah di sini. Daram daram dam dam daram daram daram. Terima kasih. Tidak masalah. Siapa bilang hanya ada 3 aktor di dunia ini? Tidak ada Mita Bachan atau Dilip Kumar. Yang ada adalah Prem. Mereka itu bersandiwara di depan layar. Tapi apa bisa seperti ini dalam hidupnya? Terima kasih, Paman. Menurutku, kau bawa pengiring pengantinnya besok. Putri kami itu sangat beruntung. Rumah sebesar ini, pemuda sebaik dia hanya didapatkan orang yang beruntung. Benarkan, Nek? Kau tanyakan dulu pada Sabna. Untuk apa tanya dia? Aku sudah menyetujuinya. Nenek, makanlah manisannya ya. Ayo, tidak, makanlah, tidak. Nek. Kau saja yang makan.
Baiklah, tidak masalah. Dia itu memang keponakanku, tapi aku mencintainya seperti putriku sendiri. Tidak tahu dia akan menyukai Vicky atau tidak. Ya ampun, apa kau tidak lihat di sana? Dia menjaga Vicky dengan baik. Ha. Aku melihat dengan jelas ada cinta untuk Vicky di matanya, Nenek. Baiklah, hari Minggu, ulang tahun Vicky. Ha? Kami akan adakan pesta besar. Hmm? Aku ingin memberikan hadiah terbesar dalam hidup Vicky. Hmm. Hari Minggu, ajak Sapna ke sini. Ya, kalau kau mau aku ajak orang tidak, sekarang. Tidak, tidak. Ini, makan manisannya. Makan ya. Ayo makan. Baiklah. Sebelum mencintai Prem, seharusnya kau tanya dulu padaku. Jadi kau tahu Prem itu pemuda seperti apa? Awas, minggir. Menurutku, apa yang terjadi adalah yang terbaik. Matanya terbuka di waktu yang tepat. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, kita tidak akan layak memperlihatkan wajah kita pada siapapun. Di rumah itu, yang layak untuk menikah hanyalah Vicky. Ya, mereka saudara kandung. Tapi mereka berdua sangat berbeda. Kau lihat, dia baik, jujur, pekerja keras. Yang kedua, cuma pengangguran dan seorang aktor. Dengan restu dari Yang Maha Kuasa, kau dapat lamaran untuk Vicky dari rumah besar itu. Itu tidak bisa terjadi. Aku mencintai Prem. Hati-hati kau bicara. Jangan sampai ada yang tahu kalau kau mencintai Prem. Sekarang sudah tidak zaman. Wanita menangis demi kesetiaan seorang pria. Coba kau lihat Prem. Apa bedanya untuknya? Dia menjalani hidupnya dengan bahagia. Untuk apa kau menangis? Kau juga jalani hidupmu dengan bahagia. Besok kita akan pergi ke rumahnya untuk mengenalkanmu. Kau pakai baju hitammu. Kau terlihat cantik. Tidak, Nenek. Nah, ini adalah restu. Lihat, putriku terlihat sangat cantik. Tuhan mendengarkanku. Dia memenuhi keinginanku memiliki menantu. Cepatlah datang ke rumah ini sebagai pengantin. Berikan kebahagiaan dalam kehidupan Vicky-ku. Dengar, sekarang tinggalkan pertunjukanmu. Buatlah film. Pak Oberoi akan mendanainya. Iya, kita katakan. Sudah menjadi besar. Kenapa tidak? Balraj Oberoi mempersembahkan. Prem akan ada pada setiap adegan. Pasti ada apa ini? Kau membuatku bahagia. Nandu, Murari, cepat bawakan manisan. Sapna sudah setuju menikah dengan Vicky. Dia pasti akan setuju, Nek. Tidak mungkin dia menolak. Apa? Dengar, Nenek. Kakakku sangat sempurna. Kekurangan apa lagi yang dia ya, miliki? Tentu benar, saja kakakku benar. Melakukan pekerjaan baik. Dan dia membuat sekretarisnya menjadi pemiliknya. Kau bilang apa? Dia kakak iparmu. Baiklah, maaf. Nenek, bagaimana aku? Tolong pikirkan aku juga, Nek. Akan Nenek pikirkan. Kapan kau akan pikirkan, Nenek? Nenek pikirkan segera. Tunggu saja. Baiklah. Oh, lihat, Nak. Manisannya sudah datang. Silakan diambil. Iya. Aku senang melihatnya. Sapna sayang, pertama berikan manisannya ke adik iparmu. Adik ipar. Kau tidak keberatan kan? Tolong diingat satu hal. Yang utama untukku adalah adikku. Yang lain bisa menunggu. Selamat ya kakak. Prem tidak bersamamu? Pergi kemana dia? Dia akan datang. Seharusnya dia sudah sampai di rumah. Dia akan datang, Tuan. Ya. Dia mau pergi kemana? Rina, apa masalahmu? Aku sudah bilang, aku tidak bisa tinggal dengan keluarga besar. Jika kau tidak berpisah dengan kakakmu, aku tidak akan menikah denganmu. Akan kulakukan. Setelah menikah, kita akan tinggal terpisah. Bukan setelah menikah, tapi sebelum menikah. Adik seperti apa dia? Aku akan datang untuk menjelaskan arti persaudaraan. Cobalah untuk mengerti. Kau kan gadis pengertian. Ayo, mari kita bermain. Baiklah. Tadi kau bilang apa? Kenapa kau ingin pisah dari kakakmu? Dan kau? Siapa kau? Tolong biarkan aku bicara dengannya. Kau memisahkan seorang adik dari kakaknya dengan ribuan gadis tidak akan bisa menggantikan kakak yang kau miliki sekarang ini. Dengar, ini masalah pribadi kami. Cepat pergi. Ayo ikut kami. Rina, jangan kau jangan percaya padaku. Aku tidak akan menipumu. Hey, bos. Kau percaya padaku kan? Permisi, halo. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah persaudaraan. Dan di antara saudara, kau tidak boleh melakukan kesalahan ini. Aku juga punya saudara. Kau mengerti? Ayo cepat. Tenang, aku hanya mencoba membantu. Ayo. Hei. Sandi orang apa ini? Kau bicarakan kakak siapa? Keluar. Bawa dia keluar. Cepat. Ah.
Ayo, di mana gagakku? Keluar dari sini. Di mana? Ayo. Bawa dia keluar. Di mana gagakku? Keluar. Di mana? Hei adikku. Adikku. Kau minum miras? Sudah minum. Lihat mereka memukulku berkali-kali. Lihat, Kak. Ini lihat. Ini juga. Lihat, Kak. Sekarang kau duduk ya. Duduk. Kau duduk. Duduk. Aku akan segera kembali. Ya, tenang saja. Semuanya sudah normal. Silakan kembali bermain. Hei, ahli bowling. Lihat bagaimana kakakku akan bermain bowling. Siapa yang memukul adikku? Aku yang memukulnya. Siapa kau? Hei, ada apa ini, Pak? Apa ada kesalahan? Kenapa kau pukul adikku? Hah? Aku melakukan kesalahan. Maafkan kesalahan? Rem! Satu! Di mana kau? Tiga! Empat! Lima! Sembilan! Kau minum miras? Kita bicara di rumah saja, Kak. Kau pulang dengan kondisi ini? Nenek dan ayah akan bilang apa? Baiklah, aku tidak akan pulang ke rumah. Aku akan tidur di trotoar, Kak. Adikku, hentikan sandiwaramu dan pulang. Sudah ku bilang aku tidak mau pulang dan aku akan tidur di pinggir trotoar, Kak. Atau di stasiun kereta api saja. Dan aku tidak mau pulang bersamamu, Kak. Selamat malam. Aku mencintaimu. Malam, Kak. Apa? Ada apa? Rem, pulanglah. Apa? Ada apa, Kak? पहले कुछ बोल तो सही. चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई. उठने को नहीं हो रहा है, चलने को बोल रहे. बोले उठाओ तो सही. कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई. टुल हो गया है तू, फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरी आई. ये पहली बार बोला यार. चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई. चली तो रहा यार, जरा मैंने पिए चढ़ी आपको. तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार. नहीं है, और आई टेल यू कभी होएगा भी नहीं. हाँ, तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार. छोटा है तू, मैं हूँ तुझसे बड़ा, कम नहीं कर मेरी इज्जत बढ़ा. सॉरी यार भाई, मिस्टेक बिकेम रॉन्ग. आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएगा. ओके, सुन मेरे नाटू. क्या? सुन मेरे बेटू. ओके, सुन मेरे नाटू. सुन मेरे बेटू. हंस रहा मोची देख, हंस रहा ना. चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई. कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई. मैं टुल हो गया हूँ, मैं फुल हो गया हूँ, बात ये समझ तेरे आई. चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई. Sebentar, Kak. Di India ini ada tiga aktor hebat, Kak. Yang pertama Dilip Kumar, yang kedua adalah Amitabh Bachchan, dan yang ketiga, kau tahu kan? Siapa orangnya? Ya, aku tahu, adikku. Aku tahu. Iya. Ya, tentu saja kau. Iya, benar, Kak. Aku tahu. Aku tahu. Terima kasih, Kak. Sebentar, Kak. Untuk menyatakan kalau kita bersaudara. Ayo, ayo kita pulang. Tunggu, Kak. Kakak jangan sudah, pergi. Sudah. Aku begitu mencintai kakak dan aku takut kehilangan kakak. Hei, hei. Adik. Hei, adikku. Kau tidak apa-apa?
Adikku, kenapa kau? Hei, hei, kau baik-baik saja kan? Ayo kita pulang, ayo. Ayo bangun, bangun, ayo kita pulang, ayo. Chal mere bhai, chal mere bhai. 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 Chal mere bhai. Astaga, cepat sekali dia. Tehnya, tuan. Eh, Nandu, aku minta lemon. Baik, tuan. Perutku agak sedikit mual. Eh, halo, kak. Aku baik-baik saja. Apa kau tahu? Setelah kau lahir, aku tidak memerlukan mainan apapun. Karena kau segalanya untukku. Kau mainanku, adikku, sahabatku. Aku menjagamu dengan cinta. Aku mencintaimu, kak. Aku mencintaimu, kak. Kau tahu semalam kau minum miras? Sebotol. Kemarin aku juga minum, kak. Tapi sebelumnya itu tak pernah terjadi. Begini, kak. Aku merasa jika aku harus berakting seperti orang mabuk dan harus minum miras, aku harus mencobanya, kak. Coba dengar. Semalam saat kau mabuk, sepertinya kau ingin memberitahu aku sesuatu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Katakan. Dengar, kakak. Tidak semua bisa diberitahu saat tidak mabuk. Begini saja, aku akan minum 4 gelas dan aku akan memberitahu kakak. Hei adikku, kau mau mengusikku? Tidak, kak, tidak. Katakan. Boleh aku beritahu? Sapna. Sapna? Kakak ipar Sapna datang. Sapna, coba jelaskan padanya. Semalam dia telah minum miras. Itu pasti bukan hal yang baru untuknya. Kau bicara apa, Sapna? Dia tidak pernah minum miras sebelumnya. Mungkin saja dia sedang bersandiwara. Sebab sulit dibedakan kapan dia bersandiwara atau tidak. Apa? Aku minta kau menjelaskan dan kau memarahinya. Jangan pernah marahi dia. Maafkan aku, Pak. Kau panggil Bapak. Ayo, ayo kita berbelanja. Kakak saja yang pergi dengannya. Ayolah, kak. Aku bilang ayo belanja. Baiklah, tunggu sebentar ya. Untuk apa? Mandi sana. Lihat yang ini. Ini sangat cocok untukmu. Ada apa? Vicky Oberoi pemain band. Jadi, berikan dia pakaian sesuai dengan karakternya. Bagaimana aromaku? Lebih baik. Terima kasih. Lihat yang ini. Bagaimana menurutmu? Pakaikan ke Prem. Kau yang akan memakainya. Jika dia cocok, pasti cocok untukku. Tapi kau bisa melihatnya di kaca. Sapna. Dia ini kacaku. Ada apa, kakak? Ayo cobalah. Kenapa? Cobalah, kak. Aku mohon. Baiklah, aku coba. Terima kasih. Sepertinya kau tidak bahagia dengan hubungan ini. Kau pasti berpikir sekretaris biasa akan menjadi penguasa. Aku harus bagaimana pilihan kakakku seperti itu? Tapi apa yang akan kau lakukan? Aku akan datang ke rumahmu. Seperti aku menghadapimu sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Prem, masih ada waktu, bertindaklah. Tidak ada waktu. Kalau tidak, kau akan merusak hidupmu. Belajarlah dari kakakmu. Kalian berdua sangat berbeda. Kami berdua sangat berbeda. Tapi ada satu hal. Kakakku begitu mencintai aku. Dan jika kau mengatakan hal buruk kepadanya, aku tidak akan pernah terima. Kau mengerti? Aku tahu. Aku juga sangat menghormatinya. Karena itu demi kebahagiaannya, aku siap untuk menghadapimu juga. Ada apa? Kau siap melakukan apa demi kebahagiaan Prem? Dia akan menyanyi saat pertunangan nanti, kak. Iya, tapi bersamanya. Dan kau lakukan apa? Kakak pasti sudah tahu kan, aku pasti akan menyanyi dan menari. Ayo, kita pergi. Maaf, kak. Ayo. 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 Thank you.
कुड़िए तेरे तन से फिसल ना जाए ओए कुड़िए तेरे तन से फिसल ना जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का तेरा लाल दुपट्टा मलमल का की नजरों का मारा था क्या चैन से उड़ता फिरता था कितना खुशहाल कंवारा था ओए गोरिये तूने उड़ते पंछी को ओए गोरिये तूने उड़ते पंछी को दिल के पिंजरे में बंद किया Saatnya telah tiba.
tiba. Nah, sebentar, cincinnya pria dan wanita. Masih tak mau bilang. Ada apa, Vicky? Kau bertanya apa padanya? Iya, nak. Ada apa? Ayah tanyakan padanya. Dia akan beritahu. Tidak mau beritahu? Apa? Biar aku saja. Prem dan Sapna saling mencintai. Kau berpikir? Aku tak tahu. Waktu itu saat kau mabuk. Sapna, menikahlah dengan kakakku. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyayanginya. Kenapa? Kau berkorban? Itu bukan berkorban, tapi merusak hidupmu sendiri. Apa kau pikir kau sudah dewasa? Dengar adikku, kau ini masih kecil dan akan selalu seperti itu. Dan kau, apa kau ingin menikah denganku untuk membalasnya? Tidak. Bagaimana kau bisa berpikir karakternya buruk? Jika kau cinta, seharusnya kau datang dan tanyakan padaku. Aku bisa pastikan. Mungkin ada noda di bulan. Tetapi adikku tidak pernah bernoda. Maafkan aku, Pak. Maaf apa? Apa gunanya minta maaf? Dan kau menganggap dirimu aktor hebat? Kau bilang hanya ada 3 aktor di India. Pertama Dilip Kumar, kedua Amitabh Bachchan, dan siapa yang ketiga? Kau. Hah? Kau kah orangnya, Kak? Kau kah? Sebelum suasana hati dan keputusannya berubah, maka sebaiknya pegang ini dan cepat. Ayo, pakailah. Ayo. Tunggu sebentar. Waktu itu kau bilang dia apa? Bilang apa? Apa? Hah? Dia seperti susu masam, apa? Pendek, apa? Dan apa tidak serasi. Dia seperti pamannya. Aku bilang apa? Jadi, kau menyebutku seperti itu. Aku menikah dengannya saja. Kau kesini, kau akan menikah dengan pemuda hitam ini. Apakah ada yang apa? Melihat cinta saudara seperti ini? Semoga kalian terhindar dari pandangan buruk. Yes! Setuju! Sebelum menikah, kami akan pergi bulan madu. Permisi, pamannya termasuk mahar. Hei! Apa kau tidak bisa lihat? Kau menjatuhkan semua berkasku. Nona, ini kantor, bukan lapangan jogging. Ya, itu yang ingin kuberitahu padamu. Ini kantor, bukan ruang gambarmu sampai kau bisa berkeliaran. Aku sangat cemas. Tidak tahu apa aku akan diterima setelah wawancara atau tidak. Kau datang untuk wawancara? Tidak, aku datang untuk jalan-jalan di kantor. Tentu saja aku datang untuk wawancara. Kau diterima. Apa? Aku Vicky Oberoi. Maafkan aku. Aku Puja. Selamat datang di kantor ini, Puja. Chal mere bhai, chal mere bhai. 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 उठने को नहीं हो रहा है, चलने को बोल रहे हैं। बोले उठाओ तो सही। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई। टुल हो गया है तू, फुल हो गया है ना, बात ये समझ तेरी आई। ये पहली बार बोला यार। चल मेरे भाई, 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 चल मेरे भाई। चल ही तो रहा है यार, जरा मैंने पिए चढ़ी आपको। तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। नहीं है, और आई टेल यू कभी होएगा भी नहीं। हाँ, तू तो कहता था कि मैं हूँ तेरा यार, मेरे सिवा किसी से नहीं है तुझे प्यार। छोटा है तू, मैं हूँ तुझसे बड़ा, कम नहीं कर मेरी इज्जत बढ़ा। सॉरी यार भाई, मिस्टेक बिकेम रॉन्ग, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होएगा। ओके, सुन मेरे नाटू। क्या? सुन मेरे बेटू। ओके, सुन मेरे नाटू। सुन मेरे बेटू,
हंस रहा मोची देख हंस रहा नानी। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई।